Eyo, halo teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Kepada bingung ya kan, mendingan kita gerakin aja. Time for rematch. Hari ini kita ngapain gak? Hari ini tuh rada ini ya, rada berbeda dari biasanya. Okay. Kita kan wibu nih, ya kan? Pada dasarnya. Iya, pada dasarnya wibu, tapi kita bakal react lagu K-pop. Jadi kali ini kita mau yang lumayan apa nih? Disebut Monster Rookie. Apa itu? Nah, ada girl band baru gitu kan. Debut dia. Debut yang namanya New Jeans. Jeans baru. Cara-cara jeans baru. Jadi dia tuh kenapa gue pengen ini? Jadi ada seliweran gitu berita yang gue dapatkan gitu info dia tuh sebagai Monster Rookie dan dia dapat record namanya All Kill. Oh, itu. All Kill itu jadi dia menguasai chart, chart di mana-mana. Iya, charts, iChart semua gitu, iChart, Melon, YouTube, wow, semuanya gitu dia bisa bertahan seminggu lebih di top 10 sampai bahkan top 1 gitu. Ya. Nah, itu dia judulnya yang kita mau react ini adalah Ditto. Ditto. New Jeans Ditto. Ya, kita yang mau side A-nya dulu ya. Jadi tuh video klipnya ada side A, ada side B. Jadi kita nonton yang side A-nya dulu dah. Boleh. Soalnya kita gue sama sekali enggak, apalagi gue nih, ini baru pertama kali nih gue denger lagu ini. Makanya. Makanya awalnya tuh karena seliweran aja gitu kan. Oh, New Jeans itu penasaran gitu. Jadi ya daripada terbuang sia-sia mending kita react aja kan sekalian karena kan kita wibu nih. Wibu jadi K-popers gimana rasanya gitu kan. Walaupun kita pernah react Big Bang ya zaman pernah dulu ya. Iya. Karena gue kenalnya Big Bang dulu zaman dulu banget. Dan itu gak pernah gue denger K-pop lagi gitu. Big Bang monster juga pada zamannya. Yoi, itu dia. Makanya langsung nih ya, New Jeans Ditto. New Jeans Ditto. Oh, awalnya ini kayak reminiscing nostalgia gitu kalau nonton video lama. Kayak tahun 90-an gitu ya? Iya. 2000-an. 90-an ini. Ya. Soalnya kan pakai apa? Camcorder ya? Iya, camcorder. Kiri kan. BSH. Ya disebutnya apa sih kayak yang gede itu? Apa? BSH. Emang iya? Beauty short hair. Bukan itu, apanya? Apa nama bendanya? Recorder itu yang camcorder, kasetnya itu yang gede. VHS. Iya, VHS. Ada yang ini sih, ada yang mirip Jenny. Iya, mirip Jenny. Bukan VHS itu mah. Handycam yang dulu sebutnya. Oh, ini crush-nya. Siapa main drama deh cowoknya? Siapa cowoknya? Drama Korea? Iyalah, masa drama Thailand. Asik. Minum bareng. Kayak ini ya, suasananya kayak Jepun-Jepun gitu. Iya, ya kayak sekolahan Jepun ya. Ditto itu apa sih, kayak mitu gitu gak sih? Apa sih, idem-idem gitu. Mitu, iya. Ini yang mirip Jenny. Iya, ya, mirip. Nah, ini mirip, ya. Adenya apa jangan-jangan? Kayaknya enggak. Nah, itu yang tengah ya, mirip banget ya. Kayaknya ini suasananya baru gitu, ngerti gak lu? Iya, beda. Nah, ya kayak usia kan kayak terlalu musik K-pop pada umumnya. Iya, kayak bedam-bedam. EDM-nya terlalu
bukan pumping tipe-tipe yang buat di klub-klub gitu. Iya. Yeah. Kalau buatku ini lebih, gue lebih suka kayak gini. Hmm. Makanya gue suka Twice, hmm, karena lagu-lagu Twice itu yang lebih enak pop gitu kan. Enggak terlalu kayak Blackpink kan EDM banget ya. Enak-enak, gue suka ini. Masuk nih, masuk playlist. Tapi gue bingung nih, ini suara yang mana? Yang mana yang mana? Ya, ya. Yang mana yang mana ya? Which is which ini? Ada ini nggak? Ada rappernya nggak? Kan biasanya gitu kan, ada yang nge-rap, ya kan? Biasanya ya, polanya ya. Polanya gitu kan. Kayaknya enggak deh, ini lebih ke pop. Cakep ya? Ya iyalah, kalau gak cakep mah gak jadi idol. Ini masuk ya, masuk ke kuping gua lagu-lagu kayak gini. Pantesan nangkring, iya, di chart-chart internasional. Ini lagu debut mereka ya? Iya, lagu debut mereka. Dan mereka ngalahin ini, ngalahin rekor Blackpink kalau nggak salah. Pas rekor ini tuh dalam waktu berapa jam gitu, dia udah berapa juta view gitu. Itu nggak ada ininya. Oh, dia sendirian nggak? Halusinasi dia. Oh ya? Iya. Tuh. Kan, itu kan di momen dimana teman-temannya joget, oh, kan. Oh iya. Dia tuh bubur nggak? Dia ternyata alone ya. Mungkin karena terbully. Bisa jadi. Oh, makanya ada side B nya Cuman hayalan dia tuh, dia bikin 5 orang. Lagunya bakal sama apa enggak ya di side B nya Kayaknya sih sama. Judulnya apa? Set B? Gitu juga, juga ya, gitu berarti side sama. Kecuali yang set B-nya judulnya apa, saya patah atau anjir saya patah anjir. Mencuri Raden Saleh gitu. Soalnya kan itu berbau-bau misteri gitu kan. Akhirnya itu enggak tahu mungkin karena dia untuk apa namanya kayak coping mechanism media gitu, karena kesendirian atau terbuli atau terasingkan. Jadi dan ada plotisnya juga di belakang ya. Bisa jadi. Dan di side B-nya tuh mungkin ini ya, penjelasannya gitu. Jadi bagus sih. Bagus. Lagunya gue suka sih. Lagunya soft. Lagunya masuk ke kuping sih. Gue kurang suka yang EDM terlalu yang boom 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 gitu kan. Kayak misalnya ya Blackpink, terus kayak zaman dulu tuh kayak 21 gitu. Oh, Mega Cana. Ya terlalu gitu, yang boom 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 boom. Yang hype banget ya. Gue clubbing gitu. Ya gue kurang suka. Kalau ini enak, ini pop, ini pop. Pop soft aja ya. Enak. Easy listening, suara juga bagus. Lagunya to the point tapi nikmat. Lagu ya liriknya simpel biasa, percintaan ya, tapi melodinya enak banget. Gue suka. Ini masuk yang bakal gue dengerin nih di playlist gue nih, masuk kayak Ado nih, termasuk lagu ini dia, lagu Dito ini enak. Enggak tahu sih lagu-lagu yang lain ya, nanti kita coba dengerin deh. Boleh. Mungkin next kita yang side B-nya ya. Kita rip coba. Iya, pokoknya terima kasih nih yang udah nonton. Seperti biasa, di-subscribe, di-like, di-dislike, di-share, dinyalain loncengnya biar nanti di side B-nya kita react enggak ketinggalan ya kan. Jadi pokoknya itu dah. Terima kasih yang udah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.